Allahumma jua barakah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang mana kita masih diberi kesehatan, hidayah taufik dan hidayahnya, kesehatan untuk kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid besar insyaallah yang berkumpulkan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam gelap yaitu Padang Islam. Untuk dari pertama ada sedikit perbedaan dalam perayaan. Selama ini yang mengedar acara perayaan Islam di Malaysia selalu dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih untuk setiap tempat yang diberi kesempatan pada ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya ucapkan kepada Yesi yang telah memberi kesempatan kepada saya atas nama kedua panitia pelaksana banyak keselamatan besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, panitia selamat telah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, baik materi maupun sendiri, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga aman dapat ibu terima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak suami dan dapat kita sadar betul akan posisi kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak kekurangan. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk memohonkan kreativitasnya, merasa serba tahu dan serba bisa. Betapa pun tinggi pengetahuan dan teknologi yang telah tercapai dan akan tergerus dengan cepat itu. Hadirin hadirat yang saya hormati, sedikit saya ingin mengungkapkan kegiatan ibu-ibu di Utama Darah yang kita namai dengan kelompok KWPS di atas. Adapun singkatan dari KWPS itu adalah kelompok wanita pengembang sumber daya. Adapun kegiatannya pertama mengumpulkan sedekah di rumah sembako yang dialokasikan kepada untuk saat ini baru setiap pagi yang kita bantu dengan bergiliran setiap hari Jumat. Pengajian dengan metode kajian tabungan yang diasuh oleh Bunda Risda Jambas yang dilaksanakan per 2 minggu sekali. Untuk itu saya mengimbau kepada ibu-ibu yang belum bergabung, mari kita bersama-sama dalam kebaikan untuk memperoleh ridho Allah SWT. Dan yang ketiga, kita juga ada pengurusi aturan. Ini masih dalam skala kecil yang masih beraturan normal. Insya Allah untuk kedepannya kalau sudah ditemukan kita bisa merekrut pekerja yang banyak lagi. Akhirnya sebagai penyelenggara yang akan mohon maaf kepada semua pihak yang sedang dilakukan serta kurang tertibnya pada acara ini. Ini dinas semua seperti masalah pandemi buat. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan kata sambutannya. Semoga ibu tetap sehat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat dan dapat berkumpul di Masjid Bagus Sandang dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Masjid Bagus Sandang pada siang hari ini dicatat selaku amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW
karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita sampai saat ini masih diberi iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada siang hari ini di Masjid Nurul Salam diakui selaku umat yang nanti di yaumil kiamah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengurus Masjid Nurul Salam memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan beberapa sambutan. Tapi sebelum kami mulai, yang kami muliakan Ibu Ustazah Dr. Hamida Samada yang telah hadir di Masjid Nurul Salam untuk melaksanakan tausiah dalam rangka menghadiri Isya Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ketua Masjid Ustaz Haji Ahmad Farhan yang kami muliakan, Ketua Pembangunan Masjid Nurul Salam Insinyur Yulianto Putro serta para sesepuh Masjid Nurul Salam dan jemaah masjid dan ibu-ibu yang akan berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka peringatan Isya Mi'raj pada siang hari ini. Yang pertama, yang kami tahu Isya Mi'raj ini salah satu di Isya Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkannya perintah sholat lima waktu. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang kita sebutkan, yakni kita jadikan sholat sebagai aktivitas prioritas menuju hamba yang tepat. Ini merupakan satu anugerah besar kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Di lain pihak, pengurus Masjid Nurul Salam di tahun 2022 ini mempunyai beberapa program yang perlu kami sampaikan pada sambutan hari ini. Pertama, dalam 2022 ini kita kembali melakukan pembangunan menara Masjid Nurul Salam yang insya Allah tingginya 20 meter. Terus di bawahnya itu akan dibentuk ataupun dibuat gedung DPK untuk anak-anak kita. Dan tadi sudah kita saksikan mereka-mereka lah nanti yang akan menempati itu. Sedangkan di tengah insya Allah kita akan jadikan sekretariat Masjid Nurul Salam. Mohon doanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Maksud saya bukan hanya doanya, mohon juga sumbangannya, baik itu berupa harta benda. Kalau tidak ada harta benda, minimal dengan tenaga. Yang terakhir paling tidak berdoa. Mudah-mudahan pembangunan ataupun program kerja Masjid Nurul Salam dalam 3 segmen pada tahun ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dan kami lihat di running tag di sini, alhamdulillah Masjid Nurul Salam pada posisi sekarang diinformasikan oleh bendahara tadi kita itu minus 16 juta. Artinya masjid atau umat di sini masih berutang untuk pembangunan. Tapi saya pribadi dan pengurus selalu yakin bahwa pembangunan masjid ini akan terjadi. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terakhir kami ingin sampaikan, mari di bulan Rajab yang baik ini yang mempunyai harta bersedekah. Karena pembangunan TPA dan menara masjid itu juga akan digunakan oleh anak-anak kita sendiri. Oleh sebab itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua berbunaja kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah dan terus mengajar. Mudah-mudahan kita satu istiqomah dan ketaatan kepada Allah. Kita yang semua sunnah dan amal ibadah kita hari ini. Sisinya adalah saatnya tiba kita berada dalam keadaan khusyuk khotimah dan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bila dua qabul kita syekh Rasul ala hada ini aku ala kulli niyatul salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah oleh syafaat Rasulullah oleh oleh hajat kurun di hadir jamaah. Bihakti syaitan Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam bijaya syaitan syaitan kurun al-Fatihah. A'udhu lana syaitan al-Rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya ma'udhu iya kemustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبديك ورسولك ونبيك ربي نبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخير لدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ربي اجعلنا مقيم الصلاة ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وجماعتنا من أهل العلم والخير وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل قراءة القرآن وأهل عمل صالح وأهل الصدقة وأهل الصيام والحج والعمرة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وعلى الطريق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم يا غني يا مغني يا رزق يا وهاب. اللهم يا مقضي الحياة اقض حاجاتنا يا رب في هذا الجمع كلهم اقض حاجاتنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب منك يا جلال رحمتك جلال ربك جلال سلطانك يا الله بك قوتك بركاتك يا الله استقامه دائما melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah jadikan akhir hayat kami ya Allah khusnul khatimah dan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jauhkan kami dari jalan adab-Mu dari jalan siksa-Mu dari jalan neraka-Mu ya Allah beri kami kemampuan lahir dan batin ya Allah untuk bisa menjauhi dan menghindarinya ya Allah. Ya Allah jadikan keluarga kami ya Allah rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah rumah tangga yang ahli ibadah ya Allah ahli taat kepada-Mu ya Allah ahli baca Quran ahli bersedekah ahli beramal soleh ya Allah. Jauhkan kami dari keluarga yang hina dan menghinakan ya Allah keluarga yang jauh dari rahmat dan rindu ya Allah. Terima kasih ibadah kami ya Allah yang penuh kekurangan ini ya Allah. Kami berharap bahwa ibadah itu sebagai bekal dalam rahmat dan lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami dari segala macam penyakit, musibah, bala dan bencana ya Allah. Anugerahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Sebagai bekal untuk menghadap-Mu ya Allah. Rabbana qul inna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan hikmah firman-Mu disampaikan waktu ini ya Allah. Kita lepas waktu ya Allah. Jadikan sholat sebagai prioritas aktivitas kita dalam keseharian ini. Menuju hamba-Mu yang mutakin. Rabbana ajina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Atas nama pengurus masjid, kami menyampaikan jazakillah kepada Ustazah Hajah kepada saya memberikan tausiahnya yang saya kira sangat bermanfaat untuk kehidupan keseharian kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, menuju rumah tangga yang sakinah dan amalan-amalan kita. Sekaligus terima kasih kepada ibu-ibu yang berkongsi dalam acara Ustazah Hajah ini yang kami nilai cukup baik dan hajat demikianlah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf untuk segala kekurangan atas terselenggaranya peringatan Isra Mi'raj kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak pengurus masjid yang sudah membantu menyukseskan acara ini. Saya secara pribadi jika ada kesalahan dalam berkata-kata, karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.